kan bagaikan dua sisi mata uang. Satu sisi memberikan kemudahan akses, membangun potensi dan juga pengetahuan positif tidak terbatas bagi anak-anak kita. Sementara satu sisi lain memberikan ancaman serius bagi anak-anak. Sebut saja maraknya penyebaran konten yang berbau pornografi, radikalisme maupun perilaku online yang tidak patut dalam bentuk perundungan hingga pedofilia. Maka penting bagi pemerintah Kota Yogyakarta bergandengan tangan bersama para guru SD dan SMP untuk membentuk peserta didik atau siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik serta kemampuan menggunakan teknologi bahkan hingga menciptakan teknologi di masa depan. Dengan begitu kami berharap anak-anak Kota Yogyakarta memiliki bekal yang siap dan mampu menggunakan teknologi maupun internet secara bijak.